Hasdiastu anak-anak, saya Pak Ani. Ini kita akan bermain dengan angka. Ah, kalian sudah siap? Oke, kita mulai ya. Suatu hari ada 11 ikan berenang di kolam. Lalu ikan itu ditangkap dan dimakan oleh kucing sebanyak 2 ekor. Tinggal berapakah ikan berenang di kolam? Yuk kita hitung sisa ikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ikannya masih ada 9 ekor di kolam. Lalu, Bapak melepas 4 ekor ikan lagi ke kolam. Berapa ikan yang ada di kolam sekarang? Yuk, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wah, ada 13 ekor ikan di kolam sekarang. Kalian sangat hebat. Nah, adik-adik semuanya, belajar berhitung itu sangat mudah dan menyenangkan. Kalian bisa menggunakan benda apapun untuk belajar berhitung. Kalian akan lebih mudah berhitung dengan bantuan benda nyata. Selalu gunakan benda nyata untuk belajar berhitung ya di rumah. Oke, selamat mencoba bersama orang tua di rumah.